Jadi keluar besok. Gue jemput deh. Iya. Lo baik-baik aja kan? Oke. Yuk. Ya, Roy. Holden. Tahun berapa? 73. Itu mau jual berapa? Ya udah, ntar malam gue liat barangnya ya. Iya. Biasa, Be. Satu bungkus. Makasih, Be. Ini gua utang dulu ya. Bayar dulu dong. Lu mau gua ajar? Awas lu ya. Yeah!
Dari mana lu? Gua habis berantem. Berantem sama siapa, ha? Bencong pasar ya? Masa berantem sama bencong sih? Lo tau gak? Gua habis bantai dua orang. Nyari gara-gara lagi lu ya? Fitness bro. Udah lama nih gua gak lari. Gua habis beli DVD. Terus gak bayar? Betul. Hego. Terus DVD mana? Gua buang. Tolong. Ada-ada aja lu lah. Ya. Yuk. Rusak bro. Tai lu. Ah, bodo amat ah. Si anjing masuk. Ayo buruan. Rusak juga anjing. Geser. Rongsokan. Ini masuknya Jo. Bentar lagi. Nyantai lah bro, gak usah ikut campur. Apa sih? Ah udah. Ih, minggir. Mau ngapain lo ya? So jagoan di sini. So jagoan. Ya, stres. Awas lo ya. Siapa sih lo? So kenal. Ya bro. Woi, lu mau? Maksud lu bisa dipakai? Gampang. Berapa? Bisa diatur. Dipakai. Kenapa? Oh. Yang bawah dipakai juga. Kalau misalkan masih pakai baju, itu masih bisa gue maklumin. Tapi kalau misalkan masih pakai celana, di mana dong? Gue juga bingung.
Kenapa? Lo gak mau main sama gue? Gak tahu, tiba-tiba nafsu gue hilang kemana. Gue kurang seksi ya? Hah? Seksi kok. Oh ya, gue galang. Terus kita kesini mau ngapain? Lo kan lebar gue mahal. Gue bayar lo cuma buat nemenin gue ngobrol. Lo bayar gue cuma buat nemenin lo ngobrol doang? Aneh lo. Oh ya, besok lo di mana? Tempat biasa lah, di mana lagi? Jalan yuk. Malam, bro. Gue ada barang. Gue minta lo anterin ke Cikini Raya nomor 14. Siap, bos. Lo ingat, kalau lo ada masalah sama polisi, lo jangan sampai bawa nama gue. Lo tahu konsekuensinya? Tenang aja, bos. Gue cabut dulu ya. Reno temen lo? Kenapa emang? Lo bilangin ke dia ya? Hati-hati. Cabut. Ngapain aja sih lo? Ya biasa lah, lo kira ngapain? Yaudah, sini mana duitnya? Gue lagi butuh banyak, Boy. Udah, sini mana duitnya? Boy, pakai perasaan dikit kenapa sih? Bodoh amat. Jangan semuanya, Boy. Astrid, besok tuh lo mau dapat duit lagi. Makanya, kalau servis tuh yang bener. Ngerti lo? Mbak, mau pesen? Pesan nasi gorengnya satu ya, Pak. Oh, satu. Pedes tapi. Iya. Gue udah pasrah banget, Lang.
Welcome to the free man, bro. Mana kita? Hah? Panti Asuhan. Oke. Letis aja lah ya. Now I'm free. What I have now is belong to me. What I have now is belong to me. Now I'm free. Jok itu. Anjing Reno, apa kabar lo? Selamat menempuh hidup baru. Sialan lo. Sorry ya, gue gak bisa jemput. It's okay, man. Sibuk bisnis. Sibuk apaan? Gue sekarang ngamen, suka jadi tukang parkir, rock and roll. Kayaknya semua udah dilakuin, Ren. Maksudnya? Cuma satu yang dia belum lakuin. Apaan tuh? Jual diri. Anjing lo, tai. Belum lihat kan? Gue masuk dulu ya, pengen ketemu dengan Bu Lastri. Kangen gue sama dia. Yaudah, yuk. Yuk. Lang. Ada yang pengen gue obrolin sama lo. Serius amat lo. Reno? Ibu. Ini benar-benar kamu? Ibu gak mimpi kan? Saya sudah bebas, Bu. Syukurlah. Apa kabarmu, nak? Saya baik, Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sekarang kamu tinggal di mana? Saya nggak tahu, Bu. Kalau gitu, sementara ini tinggal di sini ya. Mau kan? Mau, Bu. Makasih banyak, Bu. Anjing banyak banget. Lu ngerampok di mana? Udahlah, lu nggak perlu tahu. Pakai aja dulu. Sebenarnya gua udah siapin semalam. Cuman gua nggak enak kasih ke Bu Lastri. Lu yang ngasih ya. Tapi jangan bilang dari gue. Nanti gua balikin ya. Banjul. Ini uang apa, Galang? Buat bantu panti asuhan ini, Bu. Kan lagi kekurangan dana. Kamu dapat dari mana uang sebanyak ini? Ibu akan menolak kalau ini hasil dari kejahatan. Oh, bukan, Bu. Bukan. Tenang aja, Bu. Ini duit halal. Jadi aman. Ya, pokoknya dari manapun asal uang ini milik kita bersama, Bu. Ibu bangga sama kamu, Coki, Reno, juga Daud. Perhatian kalian dari kecil hingga dewasa tidak ada habis-habisnya. Kuharap kalian tetap saling menyayangi, ngasihi. Meskipun kalian tidak terlahir dari rahim ibu, tapi darah kalian
ada dalam darah ibu. Ingat ya nak, apapun yang terjadi, kalian tidak boleh terpisah. Saling menjaga, saling mengasihi. Ibu tidak rela kehilangan satu pun dari kalian. Ya, Bu. Pernah cerita siapa itu Reno. Dan sekarang dia bebas dari penjara. Gua pengen dia mati. Paham? Keluar dari penjara bukannya ngasih tahu gua. Gua kan bisa jemput lo. Galang kemarin jemput gua. Oh. Jadi ini bengkel yang lu ceritain. Kecil-kecilan sih, tapi ya lumayan lah. Gua pinjam uang dari bank, setahun gak usah gua udah bisa balikin utang. Sekarang tinggal ngeruk keuntungan aja. Ya. Terus ini anak buah lo? Iya. Nggak banyak sih, tapi kerja mereka bagus. Lumayan lah. Tapi terus terang gue lagi butuh tenaga baru. Daud, gue siap jadi anak buah lo. Beneran? Ya. Lo mau kerja kayak gini? Nggak ada pilihan. That's good, man. Pokoknya lo tinggal ngomong sama gue, kapan lo mau mulai, lo bisa mulai. Gue kepengen kehidupan lu bisa lebih baik lagi dari sekarang. Jangan kayak dulu, cari gara-gara mulu. Bro, lu di sini aja. Ini urusan gua. Aja. Kayaknya ada yang gak beres nih. Iya, yeah, bentar. Kebelet, gue kebelet. Kacrut. Ah.
apaan nih? Lo tebak aja sendiri. Narkoba ya? Ini kerjaan gua. Pengedar. Menurut lo? Tai lo ya. Gua tanya dari tadi lo balikin gue. Gua gak suka lo kayak gini. Kayak gak ada kerjaan lain aja lo. Mau kerja apaan lagi, Lang? Lo tau sendiri distro gue bangkrut. Ini satu-satunya cara biar gue survive. Survive? Kadang-kadang lo ya, kalau jadi pengedar sama aja gali kuburan lo sendiri. Gue bukan pengedar, nganterin doang kok. Lagian cuma buat sementara. Lo tenang aja deh, gue bisa jaga diri. Cabut. Masih kelayapan? Males aja pulang buru-buru. Bareng yuk. Gak usah, makasih. Kalau ada orang niat baik, jangan ditolak, dosa. Gue bisa pakai taksi. Mobil gue di bawah, gak pakai argo. Boy itu temen SMA gue dulu. Dia udah lama tinggal di Jakarta. Terus dia janjiin pekerjaan yang layak buat gue. Tapi taunya di sini gue cuma dijadiin penari sekaligus pelacur. Dan lo terima gitu aja? Ya enggak lah. Awalnya gue sedih, bingung, dan gak tahu mesti ngapain. Yang jelas, dia udah nipu gue abis-abisan. Brengsek sih, Boy. Lihat tampangnya aja udah enek gue. Gue gak suka lihat lo kerja gituan. Terus lo sendiri gimana? Gue gede di panti asuhan. Orang tua gue gak jelas. Nyokap gue di mana? Nyokap gue di mana? Gue nggak pernah tahu siapa mereka. Thank you.
gue sama Reno ribut sama orang-orang yang gak jelas. Jangan-jangan mereka musuh lamanya Reno ya? Bisa jadi. Lu ada bayangan tentang mereka? Menurut lo? Blank, gue gak ada. Kayaknya sih ini orang udah nungguin Reno keluar dari penjara. Kalau gitu gue balik dulu ya. Ya. Hati-hati ya. Itu aja gak becus. Gua kan pernah bilang, jangan pernah berurusan sama itu anak. Lu kan udah tahu, dia itu temennya Reno. Oke bos, untuk urusan ini biar saya yang beresin. Gua gak peduli. Yang jelas, lu harus beresin ini secepatnya. Paham? Siap bos. Niko ada nggak? Gimana nih? Barang udah lo anterin? Udah bro, aman. Duitnya mana? Bos, sebelum kita bicara bisnis, minta rokok dulu dong bos. Gini bos, situasinya, duitnya nyusul. Maksud lo? Tenang aja bos, minggu depan gue balikin deh. Lu pikir ini pasti apa? Eh, babi! Itu duit bos gue! Sana sekarang. Jangan apa-apain adik gue. Oke. Gue tahu tempatnya. Lewat-lewat aja lo. Emang lo pikir gue patuh? Aduh.
Ngapain lu? Mana bos lu? Mana adik gue? Mau adik lo? Yeah. Gak salah lo jadi kepala preman. Cuman buntut lo itu gak becus! Kayak tai! Gitu ya? Lo tahu adik lo punya utang sama gue berapa? Lo kerja sama gue setahun juga gak bakal lunas! Tenang aja kenapa? Hmm? Lo tau gue kan? Gue pasti bayar. Gue gak mau tahu siapa lo. Yang gue butuhin sekarang cuma duit. Ada duit, adik lo gue balikin. Kasih gue waktu lah ya. Oke, fair. Gue kasih lo waktu. Kalau sampai 3 hari lo gak balikin tuh duit, jangan harap lu bisa lihat adik lu selamanya. Jelas? Ya? Sekarang lu pilih. Lu mau yang mana? Oke. Okay. Kalau gitu, yang gua pilih, lu tahu. Nih. Lu tuh siapa gua sekarang kan? Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, men. Mana adik gue, anjing? Kita ngomongin baik-baik, ya? Oke. Okay. Oke, okay. Ya. Yeah. Adik gue mana? Kamu adik lo. Oke. Okay. Anjing. Lo pegang kata-kata gue. Gue pasti balikin duit lo. Satu orang. Anjing tahan coki. Kapok-kapoknya tuh anak. Cari masalah terus. Lang, lu harus terus awasin dia. Anaknya kan labil. Sok jagoan tapi otaknya gak ada. Coki emang gitu kan anaknya? Reno kemana sih? Hmm? HP-nya kok gak pernah aktif? Ya, dia itu lagi di tempat persembunyiannya. Lo tau sendiri kan, dia tuh lagi diincer. Ya udah, gue cabut dulu ya. Salam buat Coki. Hati-hati lo. Iya, iya, gue juga.
Gimana? Udah mendingan? Ngutang berapa sih sama mereka? Nggak banyak. Nggak banyak juga duit kali. Lu nyantai aja dah. Gua bisa ngurusin kok. Lu tuh parah ya. Mereka tuh lagi nyari-nyari lu di luar tuh. Gua ngelakuin ini buat panti kita jur tuh. Gua ngelakuin ini buat panti kita juga, Lang. Coki. Buat jadi orang baik gak perlu jadi bego kayak gini kali. Lo gak bisa ngehargain usaha gue ya? Nanti gue cari gantinya lah. So jagoan sih lo. Makan nih. Kenapa lo? Yuk.
Lu tuh beraninya sama cewek ya? Kenapa? Lu masih mau pakai Astrid lagi, ha? Gitu ya? Menurut lo? Sebenarnya lo tuh bisa ngejalanin hidup lo baik, nggak kayak sekarang ini, bisa jauh lebih bersih. Emang ada cara lain? Terus gue mesti kerja apa, Lang? Kalau misalkan gue berhenti sekarang, keluarga gue makan apa? Biaya sekolah adik gue siapa yang bayar? Lu takut ngadepin masa depan, takut ngeliat lebih jauh. Sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada yang mustahil, ya itu pun kalau mau. Gua nggak tahu, Lang. Lu berhenti dari kerjaan lu? Gua bakal berusaha
buat menuin semua kebutuhan. Kenapa lo mau ngelakuin semua ini buat gue, Lang? Karena gue sayang sama lo. Dan gue janji, gue gak bakal pernah ninggalin lo. Siapa? Bukan urusan lo. Ya urusan gue lah kalau lo masih anggap gue sebagai teman. Gue mau bunuh bajingan itu, Lang. Coki, Coki. Gue serius. Lo sih bego ya? Main sama bandar narkoba. Masih lo bahas lagi? Eh, Coki. Lo nekat datang sana lagi? Lo bisa mampus, Cok! Percaya sama gue. Pistol bukan malaikat lo. Gue bisa ya handle semua ini. Lo gak usah sok jagoan deh. Oh iya? Hah? Kalau lo bisa handle, kenapa lo babak belur kayak gitu, Cok? Bosan gue dengerinnya, bosan. Banyak bacot lo. Coki! Cok, Coki! Cing! Kenapa sih lo gak pernah mau dengerin omongan gue, ha? Mendingan lo jadi pengecut daripada lo mati jadi kayak anjing buduk, ha? Gue ini laki-laki, Lang. Coki. Laki-laki tuh gak butuh ini buat nunjukin dia tuh laki-laki sejati. Laki-laki yang pegang pistol. Cuma dibanci. Bangsat! Fuck! Coki! Cok! Coki! Cok! Coki, tunggu anjingnya! Dengar gua dulu, Cok! Gua udah gak mau dengerin apa-apa lagi, kita Lang. Kita cari jalan keluarnya, oke? Okay? Gua pergi cuma sebentar. Lu pegang kata-kata gua. Gua masih pengen ketemu sama lo, Jing. Jalan-jalan bareng. Gila-gilaan bareng gitu. Cari cewek, kan? Cok, kita tuh tunggu bersama, Cok. Dan darah lo nih udah nyatu sama darah gue. Satu lagi, Cok. Gue tuh gak mau kehilangan lo, Jeng. Ngerti? Hah? Ngerti gak? Gue ngerti.
Okay. My name's Tully. My name's Tully. Sorry, bro. Nyali lo sekarang ya. Soal mainan. Hah? Mau gue buktiin? Hah? Bangsat! Kalau lo emang berani, lo bolongin kepala gue. Tembak! Batak berani lo ya. Nih, rasain. Bangsat lo! Hei! Lari kemana lo? Mundur! Apa-apaan lo? Mundur! Gue minta maaf sama lo. Gak ada maaf-maafan. Kasih gue kesempatan. Gue yang pegang pistol! Bencok tai! Lo mau apa? Gue kasih semuanya. Apa nih? Gue gak butuh duit lo! Gue mau nyawa lo! Katanya! Fuck! Anjing lo!
masih gak percaya. Anak yang ibu asuh dari kecil pergi selamanya. Bu, kita ikhlaskan saja ya, Bu. Ya. Coki memang anak yang nakal. Tapi ibu sayang sekali sama dia. Kalau saja ibu tahu apa yang dikerjakannya, ibu akan melarangnya. Halo, Diki. Gua temannya Reno. Kenapa bukan Reno yang bicara? Sekarang ini jadi urusan gua. Gue mau ketemu sama lo. Boleh. Mau ketemu di mana? Gue yang datengin lo. Pergi. Mereka udah gua anggap kayak saudara sendiri. Mending lo lapor polisi aja. Gua gak mau lo kenapa-napa.
Gue janji. Gue pasti balik buat lo. Setelah semua ini, kita pergi jauh dari sini. Kita mulai sesuatu yang baru ya. Janji ya. Ngapain lu di sini? Gua nggak ada urusan sama lu. Bos lu mana? Lu langkain dulu mayat gua. Ah!
Ampun! Thank you.
apa-apa, bro. Gue janji, gue pasti balik buat lo.